Iya teman-teman, ini kita ada unboxing satu lagi nih. Alhamdulillah teman-teman, ini mau unboxingnya stick PS5 teman-teman. Apa nih? Tipe apa ini? Nah, ini garansi resmi Sony teman-teman. Produk resmi Sony Indonesia. Ya, masih segel tuh, ada segel Sony nya teman-teman. Segel Sony nya. Ini juga segel Sony nya. Ya teman-teman, kita coba kita unboxing aja teman-teman ya. Kita lihat saja isinya ya teman-teman. Nah, kardusnya begini. Teman-teman ya. Oke. Kita buka aja teman-teman ya. Alhamdulillah. Kita buka saja dari atas saja nih. Tajam pisaunya teman-teman, pisaunya kurang tajam ternyata. Dah, nggak apa-apa, bisa kebuka. Nah, kita buka, kita lihat isinya apa. Buka ini dulu. Ada kertas, isinya kertas Sony Riot apalah ini. Nah, ini dia. Oh, ini kartu garansinya nih ya teman-teman ya, kartu garansi Sony Indonesia ya, kartu garansinya ya. Oke, disingkirin dulu, kita buka ini ya, kita unitnya kita. Nah, kosong, udah nggak ada apa-apa. Ada kertas-kertas bukunya, tunjuknya ya. Sekarang unitnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia unitnya. Oh ya, lalu ini ada ininya juga nih. Sebentar. Saya ada petunjuknya lagi nih. Oh, tebal nih. Kertasnya juga lain sama ini nih. Kertasnya tuh. Oke. Coba diisi lagi nggak sih? Oh, nggak ada apa-apa lagi teman-teman, sticknya doang dong, hanya sticknya saja. Nah, kita lihat sticknya sekarang teman-teman. Kita ambil sticknya, kita ambil. Nah, ini dia. Kayak begini dia, ini mengkilap nih warnanya, kayak abu-abuan gitu ya teman-teman. Abu-abuan gitu ini warnanya, putih putih nih, beginilah bentuknya nih. Oke, kita puterin aja ya. Nah, ini. Warnanya kayak warna putih mutiara gitu teman-teman. Tuh, putih tapi dia agak sedikit kayak warna-warna silver-silveran gitu. Ini belinya di sama di marketplace juga teman-teman, di logo hijau di official store-nya teman-teman ya. Ini dia. Nah, stick kayak gini. Made in China Sony. Ya. Oke, teman-teman, sudah kita unboxing ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bisa bermanfaat. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak.